Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kompos ingin membuat kompos dari daun kering. Bahan yang diperlukan untuk membuat kompos daun kering yaitu pertama, 1 ember air bersih, kedua, daun kering, ketiga, nasi dingin yang belum basi, keempat, tali. Cara pembuatan kompos dari daun kering yaitu langkah pertama, masukkan nasi ke dalam air. Lalu, nasi tersebut diaduk. Kemudian, masukkan daun kering ke wadah yang sudah disiapkan. Siramkan air yang dicampur nasi ke dalam wadah yang telah disediakan. Lalu, aduk sampai rata. Lakukan berulang sampai semua daun basah. Masukkan daun tersebut ke dalam karung. Selanjutnya, masukkan air tadi ke dalam karung. Ikat karung dengan tali. Diamkan di tempat teduh. Setelah 3 hari, periksa karung tersebut. Apabila telah kering atau tidak lembab lagi,